Areanya itu dekat Sudirman. Kita grupnya itu tiga grup besar, ada Liman, Salim Group, dan juga Kerry. Hari ini aku mau lakuin 3 gerakan home workout buat glutes. Jadi yang cepet kalau kalian misalnya sibuk banget. Nah, ini pertama aku selalu pakai resistance bands. Ini wajib banget kalian punya. Gerakan yang pertama namanya donkey kick. Ini bagus banget buat glutes kalian. Kalian bebas lakuinnya mau 30 second kali 2 ataupun pakai repetisi 10 kali 4. Pokoknya ini gerakan super bebas banget. Tergantung kalian kuatnya seberapa. Terus yang kedua, itu gerakan basic, kalian masih tahu namanya squat. Aku selalu pakai resistance band tetap. Nah, sama berapa kalinya sesuai repetisi kalian ataupun mau pakai hitungan detik 30 kali 2 atau berapapun itu bebas banget. Yang ketiga, itu namanya hip thrust. Nah, karena aku di sini ada bebannya, aku pakai beban ini. Nah, kalian taruh di pinggang kalian, terus diangkat. Untuk repetisinya juga sama, cuma biasa aku lakuinnya lebih suka 4 kali 10 gitu. Nah, sekarang karena aku di sini mau lanjut treadmill. Hai Re. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, waduh, iya. Ini sehat ya, lagi olahraga ya. Iya. Lagi. Aku baca-baca di artikel kalau misalnya melawan virus juga kita imunnya harus kuat. Hebat. Jadi aku olahraga di sini. Gimana fasilitas-fasilitas di Casa Domain? Kamu suka sih? Suka ya? Aku di sini nggak gitu ramai. Terus tadi aku lihat juga orangnya semprot semua, bersih banget. Jadi aku juga berasa aman untuk. Oh, kira-kira ada yang kurang atau apa yang kamu rasa masih perlu diimprove dari Casa Domain? Menurut aku nggak sih, alatnya lengkap, alat buat bebannya ada, terus ada functional training juga. Jadi menurut aku udah top banget. Wah, good banget ya. Di bawah kita punya sauna, spa, terus kolam renang. Kamu mau lihat? Oh, iya, boleh. Oke, kita ke bawah ya, Re. Oke. Nah, nih Re, ini tempat sauna nih. Kalau kamu dari gym bisa langsung ke sauna ya kan. Nah, ini lobbynya juga. Nah, jadi udah lengkap sih di Casa Domain itu sudah lengkap sebenarnya fasilitas. Ini juga bagus ya. Bersih banget ya. Iya, rapi juga. Nah, kamu sebagai penghuni di sini saya rasa kegiatannya inilah ya kan, kamu suka gym. Nah, bisa manfaatin ini semua gitu loh. Apalagi sekarang orangnya juga dibatasi nih, jadi betul. Kita sebagai betul banget Re. Nah, untuk pool juga kita punya. Jadi kalau kamu mau lihat, yuk kita lihat. Oke. Nah, ini area buat akses ke swimming pool nih Re. Ya, nah posisi kita juga di sebelah Sangria Residence Re. Jadi kolam memang ada satu area. Kami memang Casa Domain itu membuat satu area di sini yang berdekatan dengan gym. Mereka tadi suka gym, sauna langsung ke pool.
Jadi sebenarnya lagi musim begini paling enak ya stay at home lah ya, yeah, gitu. Betul. Nah, jadi kami juga di sini lagi buat yang tipe terbaru di tower yang terbaru juga. Nah, Rere kan penghuni juga nih. Nah, mau nggak lihat untuk show unit? Oh, boleh, boleh. Oke, okay, yuk. Okay, tapi aku ganti baju dulu ya. Baik, okay, boleh. Saya tunggu di sini ya. Oke, okay, makasih. Nah, ini kita udah sampai di show unit nih, Re. Nah, ini yang tipe 4 bedroom. Oh. Yang baru kita mau apa kasih lihat kamu nih gitu loh. Nah, di area ini foyer-nya itu luas banget dan ukurannya itu 363 tidak termasuk ini. Jadi ini kamu pakai gratis gitu loh. Nah, jadi kamu bisa pakai untuk taruh lemari kah, apakah untuk aktivitas kamu di sini. Jadi ini kita nggak hitung. Nah, ini kelebihannya dari Casa Domain gitu loh. Jadi kita beli 363, kita bisa pakai seluas ini gitu loh. Nah, kita tinggal masuk ke dalam.
Nah, ini, Re. Luas banget ya. Iya, ini yang tipe 4 bedroom nih, gitu loh. Nah, jadi ini living room-nya. Silakan duduk. Ini semua furniture by Prodotti ini. Nah, ini sekarang kita ada di show unit yang 4 bedroom. Itu tadi kamu udah lihat dari foyer-nya apa segala. Nah, ini area living room nih. Luas banget, gitu luas kan. Banget. Nah, terus masuk ke kamar master. Itu master bedroom-nya juga luas. Sampai ke walk-in closet-nya. Nah, ini yang menjadi sebenarnya selling point dari Casa Domain, gitu loh. Jadi, selain tadi dari area foyer-nya besar, kamu 363 ini, kita punya junior master bedroom, terus kamar anak juga ada 2, jadi total kamar itu ada 4. Berarti ini udah pas banget untuk orang yang baru mau menikah ataupun orang yang udah punya anak. Betul. Ya? Yang belum menikah dan mau menikah, ya, saya rasa ini cocok banget gitu loh, karena ke satu, ke satu areanya itu dekat Sudirman. Kita grupnya itu 3 grup besar. Ada Liman, Salim Group, dan juga Kerry. Nah, makanya kami membuat 4 bedroom ini, ya kan? Kami melihat potensi yang ada di sekitar sini. Dan tidak ada apartemen di daerah Sudirman ini yang punya master bedroom besar. Nah, living room seperti ini gitu loh. Nah, terus tadi Rere masuk dari private lift, itu foyer-nya itu besar, bisa dipakai tanpa jadi harus kita membayar. Punya gitu ini udah foyer di depan tuh udah buat kita ya, bebas. Iya, bisa digunakan gitu loh. Tapi Rere belinya cuman yang ada luasnya di dalam sini aja gitu loh. Itu bonus ya. Bonus. Nah, terus saya punya program yang menarik nih untuk teman-teman Rere lah gitu loh. Jadi dengan membeli ini cukup bayar 5% dari harga unit ini, itu udah bisa 105 unit. Jadi udah bisa serah terima, otomatis secara bisa tinggal. Udah langsung bisa tinggal. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari Casa Domain. Nah, mungkin di zaman ekonomi yang sedang seperti ini, ya saya rasa cocok gitu loh dengan program ini gitu loh. Ya mungkin ya nanti bisa ajak teman-teman rela gitu loh. Ya dan kan? Fasilitasnya juga tadi bagus-bagus juga. Kan? Iya. Ya kan, jadi ada gym, ya kan, terus ada sauna, swimming pool juga gitu loh. Nah, saya rasa itu udah cocok lah. Mungkin dari Rere ada tambahan apa nggak gitu? Enggak sih, tadi pas langsung keluar lift lihat yang ini juga kayak wah banget, apalagi yang foyer di depan bebas juga kan. Jadi kayak menurut aku living room-nya udah nyaman banget, enak banget sih ini. Jadi udah betah tinggal di sini ya, Rere? Betah. Oke, makasih Pak udah ajak aku. Thank you banget, Rere. Ya.